Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini Kamis 5 Mei 2022 sekitar jam 14.35. Saya kembali berada di sisi tol Purbaleunyi di KM 148. Saya akan meliput proses pemasangan box girder kereta cepat di track elevated di sisi sebelah selatan tol Purbaleunyi ini. Nah, kira-kira 2 box girder lagi track elevated akan berbelok ke arah selatan, kemudian memutar ke timur menuju ke arah stasiun Tegaluar. Sementara box girder sudah datang. Sementara box girder 301 sudah datang digendong oleh Kometo Transporter Girder menuju ke arah tempat pemasangan. Proses pemasangan box girder 301 ini akan saya percepat antara 4 sampai 6 kali supaya sahabat bisa melihat lebih jelas.
sahabat, pemasangan box girder kereta cepat nomor 301 di sisi tol Purbaleunyi KM 148 di area titik belok menuju stasiun Tegaluar sudah selesai. Dengan selesainya pemasangan box girder nomor 301 ini, tinggal 42 box girder lagi yang harus terpasang ke area stasiun kereta cepat Tegaluar. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022. Melihat proses pemasangan box girder kereta cepat nomor 301 di sisi tol Purbaleunyi DKM 148. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.